Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menerima kunjungan anak-anak para penderita kanker yang selama ini didampingi oleh Children Cancer Care Community, C4 Aceh, komunitas pendampingan anak kanker di bawah asuhan Ratna Eliza di ruang kerja gubernur. Raut wajah orang nomor satu di Aceh itu langsung berubah ketika melihat anak-anak para penderita kanker yang telah berkumpul di ruang kerjanya. Tak ingin membuat suasana sendu, gubernur langsung mendekati dan menyalami anak penderita kanker dengan senyum khasnya. Diusapnya satu persatu wajah dan kepala bocah-bocah itu. Sultan dan Salwani dari Celala, Aceh Tengah, mereka berdua ini adalah kedua anak yang beberapa waktu lalu dirujuk oleh Irwandi ke Rumah Sakit Zainal Abidin, kata Ratna Eliza saat gubernur menghampiri Sultan, bocah penderita kanker mata, dan Salwani, penderita kanker di bagian kepala. Menurut Ratna, selama ini kedua bocah tersebut kesulitan mendapatkan surat rujukan ke RSUZA. Alhamdulillah, setelah Bapak Gubernur turun tangan, kedua bocah ini sudah berada di Banda Aceh dan akan segera mendapatkan penanganan medis. Dalam beberapa hari ke depan, C4 juga akan mendampingi Hafrizani. Bocah piatu berusia 9 bulan itu mengalami kelainan jantung sejak lahir dan harus mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Gubernur sesekali melemparkan guyonan untuk membuat anak-anak penderita kanker itu terhibur dan tertawa atau sekedar membuat mereka sedikit tersenyum. Harus tetap kuat dan jangan takut, ujar gubernur memberi semangat kepada para anak-anak penderita kanker yang akan segera menjalani perawatan. Sementara itu, Ratna Eliza mengungkapkan kunjungan kali ini merupakan kunjungan silaturahmi dan menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan dan perhatian yang telah diberikan oleh gubernur kepada anak-anak penderita kanker yang selama ini diasuh oleh C4. Okay.